Kita obrolkan untuk membuat kegiatan ini menjadi lebih formal. Tujuannya supaya satu, terregistrasi di pemerintah. Kedua, kalau ada apa-apa ada yang bertanggung jawab, ada yayasan yang bertanggung jawab. Ketiga, perlu teman-teman ketahui, ternyata mengumpulkan uang dalam jumlah banyak di rekening pribadi itu nggak boleh. Saya kan selama ini gitu ya, pakai rekening saya atau rekening Kok Kudus, mengumpulkan uang sampai ratusan juta ya. Di rekening saya ternyata itu hal yang tidak diperbolehkan. Itu melanggar hukum. Saya bisa dipidanakan. Nah, makanya waktu itu kita putuskan, akhirnya kita ketemu di Bali, relawan-relawan kita janjian ngumpul di Bali. Relawan di Bali dan memutuskan untuk membuat yayasan ini. Alhamdulillah di Bali tanggal 15 Desember 2018 kemarin terbentuklah yayasan Dekap ini yang terdiri atas 90% teknisi dan yang ada hubungannya dengan teknisi. Maksudnya dapat informasinya dari teknisi. Waktu tadi malam kita dapat informasi lagi yang dari mana? Pariaman. Ada Pariaman satu orang anak. Itu mungkin kita akan bantu tiap bulan. Karena alhamdulillah dana yatim itu selalu berapa? Ada. Per hari ini ada cek kemarin ada 33 juta. Kita cuma butuh 31 juta, tapi per hari ini saya ada 30. Itu aja mungkin sebagai pengantar. Yang jelas di kami ini konsep dasarnya hanya tolong-menolong. Bayangkan aja gini Pak, setiap bencana jangan numpang banyak-banyak, tapi kalau semua aktif dahsyat. Satu kota ada 50 teknisi, anggaplah saya aktif sana. Ketika terjadi bencana jangan numpang banyak-banyak, satu anggota numpang 10.000, satu anggota numpang 10.000 kali 50 berarti satu kota ada 500.000. Gue tidak ada 500.000 kali misalnya sekarang dalam waktu 6 bulan Dekap ini udah 70, berarti target ketika nanti setahun mungkin ada beratnya 10.000. Berat 10.000 kali 50 teknisi 500 kali sekarang 70 kota berarti ada berapa? 35 juta bisa terkumpul dari uang 1.000.000, dari uang 10.000.000. Dan uang 35 juta atau kelipatannya nanti tarik udah sangat cukup untuk membantu orang yang kena bencana. Sudah sangat cukup. Kemarin kita patungannya 20.000 si Aceh ini. Patungan 20.000, saya ngajak 20.000. Tapi dalam 3 ini belum bergerak nih. In Dekap semua belum bergerak. Alhamdulillah bisa dapat 14 juta dalam waktu 2 hari. Setelah 2 hari saya stop cukup. Artinya ngasih donasi juga jangan berlebih. Kalau berlebih nanti dia manja. Cukupnya, putus sekian, okay, close. Kasih. Nanti butuh lagi ya, baru kita carikan uang lagi. Jadi konsepnya Dekap ini hanya itu saja, tolong menolong saja. Ada yang sakit, ada yang apa, kita coba tolong menolong.
dari mana ya, teman-teman sendiri, dari kita sendiri bantu orang lain. Dan saya rasa semuanya pasti akan sakit, semuanya pasti akan bisa mengalami apa yang dialami oleh teman kita kemarin, yang sakit, yang kanker, yang kebakaran, itu bisa terjadi. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, tapi paling tidak ketika itu terjadi, kita gak kosong-kosong banget. Ada orang, ada teman yang saya mungkin sebagai pengantarnya, mungkin lebih baik saya lebih senang kalau tanya jawab. Jadi siapa tahu teman-teman ada unek-unek mendengar dekat bagaimana-bagaimana, sampaikan ke saya dan saya jawab. Dan tidak ada kewajiban bahwa saya datang ke sini harus buat kesinggah. Saya datang cuma ngajak. Saya sendiri sangat semangat ngajak teman-teman karena kita sama-sama cari pahala. Kalau cuma dibayar rada tongkol semua ke Bukit Tinggi ngomongin training, belum tentu saya datang. Karena dapat duit aja. Karena ini kita ngomong masalah pahala, semua butuh pahala. Karena saya sendiri udah banyak lihat orang mati, udah banyak. Teknisi, bukan teknisi, di bencana, di Palu kalau lihat orang mati itu udah kayak gak berarti sama sekali. Di Palu itu namanya mobil, rumah itu gak ada artinya. Saya juga melihat, udah melihat yang namanya harta gak berarti itu gitu. Itu aja mungkin sebagai pengantar. Silakan teman-teman kalau mau diskusi, mau ngobrol, mau ditanyakan silakan. Di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi harus daftar lagi nggak ke GMPB ya Bukit Tinggi? Nggak perlu. Jadi prosedur bencana ya? Iya. Prosedur bencana itu begini Pak. Penanggulangan bencana, ada lagi dia ada bagian asesmen, ada bagian trauma healing, ada bagian kesehatan, ada bagian apa? Yang jelas ada bagian-bagiannya lagi. Ketika terjadi bencana. Misalnya kita nggak berharap ya terjadi bencana di Padang misalnya, maka terdekat itu siapa? Bukit Tinggi. Maka nanti di Bukit Tinggi siapa yang mau berangkat, siapa yang bisa bantu? Misalnya ada 3 orang siap bantu, maka nanti dari pusat akan mengirimkan kartu relawan dan mengirimkan surat jalan. Kalau bantuan itu banyak Pak, betul tidak? Bantuan banyak. Bantuan kita apa kali 20-30 nggak ada berapa orang. Bantuan itu kalau mau digabung puluhan miliar. Miliaran itu Pak. Kita yang cuma berapa ini apa sih nilainya nggak seberapa, tapi kita kesana pengen tiap hari bantu. Jadi di daerah nanti nggak usah khawatir, insya Allah prosedurnya seperti itu. Masalah nanti apakah nanti akan ada iuran anggota, apakah ada kartu anggota, itu kita bicarakan sama-sama. Yang akan kita putuskan sama-sama. Ya, yang jelas kalaupun ada iuran anggota atau segala macam, bukan untuk memperkaya yayasan. Tapi kalaupun terjadi misalnya, ini ide saya. Saya punya ide bahwa nanti mungkin ada iuran 1 bulan 10.000. Iuran 10.000, mungkin ya, ini baru ide ya Pak. Ini baru ide. Supaya kita selalu punya kas. Iuran 10.000, setiap anggota kita. Tapi uangnya ini bulanan. Supaya apa? Ketika terjadi bencana, kita nggak capek teriak. Kita tinggal, ayo pada bencana. Kas daerah udah ada. Bukan marah-marah teriak dari sembangan. Paling tidak saya bilang tadi, kalau satu pickup bisa nyumbang 1 juta. 1 juta kalau anggotanya 550 orang, berarti ada 20.000 satu orang. Kalau ketika ada bencana, bantu 20.000 satu orang, maka ada 1 juta satu kota. 1 juta satu kota, kalau nanti undang-undang bisa 200 kota, berarti 200 juta. Mudah, ketika teman sakit, kok ketawa-ketawa aja kita ngosong. Nah, transferin. Yang penting kan semua terbuka. Dan sekali lagi, dekat ini dibuat bukan untuk cari uang untuk kami. Kami itu nggak ada yang digaji. Dekat ini tidak ada yang digaji. Termasuk saya tidak digaji. Paling nanti kalau terjadi ke kita tugaskan ke Padang. Meninggalkan keluarga toh. Misalnya 10 hari Bang Fauzan pergi. Saya sih berharap nanti 10 hari Bang Fauzan pergi, saya ada kasih duit untuk orang di rumah. Nah itu harapan saya. Karena kemarin-kemarin nggak gitu Pak. Kemarin-kemarin berangkat. Begitu pulang pusing, stres nggak gitu. Ah, kedepannya saya berharap setiap relawan yang berangkat kita kasih uang sango. Uang sango ini bukan buat dibawa relawan ke lapangan, bukan. Uang sango ini untuk ditransferkan ke istrinya. Relawan di lapangan nggak usah khawatir, makan itu pasti ada. Karena kalau udah pakai kartu relawan Pak, oh itu dimanja sama pemerintah.
Dimanja sama BNPB, makan, mumpu makan di tenda, makan. Kenapa? Yo relawan ini pergi udah siap mati, Pak. Harus dimanja dia. Karena tidak semuanya orang. Iya, ini kenyataannya. Saya lihat di beberapa bencana begitu, Pak. Kita tidak kesulitan cari uang, cari makanan. Bahkan masyarakat kalau kita datang bantu, oh, kelapa mudanya, pepayanya, oh, masih ambil. Enak banget. Karena dia tahu orang datang jauh-jauh ke Palu, ke Papua mau ngapain, mau bantu dia. Masyarakat biasanya udah pasti bantu. Nah, kita pikirkan nanti adalah bagaimana supaya relawan yang berangkat. Kita tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Supaya relawan yang berangkat nanti kita kasih sanggup. Walaupun kita gaji, berarti orang ini betul-betul meninggalkan pekerjaannya untuk bantu yayasan. Kita gaji, kita apa? Dengan catatan dia fokus. Siapa tahu nanti memang kita butuh. Kalau ini nasional nanti bagus. Mungkin kita memang butuh orang-orang yang memang harus ngurusin yayasan. Dia tidak lagi kerja, tapi kerjanya yayasan. Ini perlu kita gaji. Mungkin. Ya. Tapi untuk saat ini kita belum punya niat kesana. Niatnya paling baru kalau ada. Kita jadi yang bertanggung jawab. Kita punya KTA. Kita gunakan KTA itu kan kita cuma mendaftar kayak gitu maksudnya. Kita bantu orang kita nggak jalan. Nah, untuk saat ini kan saya bilang deh, saya berharap nanti setelah kita buku kita akan artinya untuk membuat kad ini bahkan saya menghubungi nasional. Saya berharap itu nanti dibicarakan pada saat saya harapkan saya nanti 15 Agustus 15 Desember akan sekumpulin semua. Baru kita bicara masalah KTA, masalah apa ini kan masalahnya ini kan masalah duit ya. Artinya masalah duit berarti masalah hal yang harus kita bicarakan sama-sama secara terbuka. Kalau saya cuma bicarakan sendiri, tim kecil, nanti ada kecurigaan-kecurigaan. Ini uangnya berapa, ini berapa. Enggak mau saya. Open-openan aja. Contoh lah, di dekat sekarang kita jual kaos. Saya open-open aja, jual kaos itu modalnya 50 ribu atau 60 ribu, saya enggak tahu. Ada yang ngurus. Jual ke daerah itu 75 ribu. Ada selisih, anggaplah 20 ribu. Iya kan? 20 ribu itu, nanti daerah jual ke anggota itu 100 ribu. Berarti ada selisih 25 ribu. Kami di pusat jual kaos ke daerah untung 20 ribu masuk kas operasional. Itu yang pakai beli bensin dari sini. Yang 25 ribu masuk kas daerah. Itulah daerah terserah mau ngapain itu nanti kas operasionalnya daerah. Karena kami tidak mau memakai uang operasi, memakai uang donasi untuk operasionalnya. Oh. Karena orang nyumbang bukan untuk operasional. Orang nyumbang untuk bantu orang makan, bukan untuk kami operasi. Dan alhamdulillah, kami sendiri, saya pribadi, punya sepupu yang selalu bantu dana. Maksudnya, tiba-tiba butuh dana 8 juta, kenapa? Sebenarnya, benar ini harus kalau mau lihat ada bukti transfernya. Gampang saya minta, nggak pakai rai-rai. Itu duit sekian. Dan dia nggak pakai tanya-tanya. Karena sepupu saya ini, satu, lumayan berat ya. Dua, sahabat saya udah kecil, Pak. Saya berhenti ngerokok dulu sama dia. Baru saya berhenti ngerokok lagi sama dia. Dan teman sahabat SMP, SMA, ngaji, sama-sama ikutan. Orang paham pahala. Orang paham pahala itu gampang menjadi. Jadi ada saya punya ada donatur beberapa orang. Dan kalau saya minta duit tiba-tiba butuh untuk operasional. Contohlah, kemarin waktu dari bencana Lombok. Bencana Lombok itu untuk bawa mobil dari Jawa ke sana terus pulang lagi butuh 6 juta. Itu tidak pakai uang donasi. Dan percayalah saya sangat takut pakai uang donasi untuk kepentingan pribadi. Kegiatan ini kita mencari pahala bukan mencari dosa. Kalau mencari dosa ini dosa, nggak bikin yang lain aja. Ngapain saya capek-capek keliling Indonesia kalau cuma dapat dosa aja? Rugi. Nah masalah nemtek insya Allah nanti akan kita urus. Yang jelas secara nasional belum. Akan? Iya akan. Karena fokus saya di awal tahun ini hanya sosialisasi dulu. Belum urus administrasi. Nanti begitu kita ngomong administrasi akan bicara secara nasional. Ngumpul, ngobrol, maunya apa oke. Itu bikin sebentar aja. Tapi harus sepakat di Indonesia. Sekarang udah 70 cabang, harus sepakat 70 cabang.
Karena tidak boleh nanti ada suara-suara Sumba. Makanya keuangan dekat ini sangat terbuka. Contoh, dan teman-teman harus tahu, saya itu gak bersentuhan sama uang. Saya selaku ketua itu gak bersentuhan sama uang. Saya bikin sistem keuangan 3 orang. Saya wakil ketua bendahara. Saya kalau minta uang, nanti kalau mau lihat ada bukti chattingan. Saya kalau mau butuh uang, contoh mau kemana mau jalan. Saya butuh uang sekian-sekian, saya butuh uang mau berangkat. Saya gak pernah sebut nominal. Saya mau berangkat ke Aceh 6 hari. Mau singgah di 6 kota. Saya butuh bensin. Saya requestnya ke Petrus, wakil. Wakil ACC, baru bendahara. Berarti uang ini tidak bisa keluar tanpa ACC Petrus. Yang keluar kan bendahara. Yang minta saya. Berarti 3 uang ini meninggal. Dan uang yayasan itu tidak sembarangan. Dan tidak pernah uang itu tidak dihabiskan. Contoh, untuk Okinawa, habis. Untuk Aceh, Aceh ini dapat 14.300. 14.300 itu habis. Tidak ada satu rupiah pun yang kami geser pindah ke operasional itu, enggak. Tidak berani. Artinya berapa rezekinya ya begitu yang kita dapat. Kadang banyak, kadang sedikit. Itu bang, ya. Jadi masalah kartu anggota dan lain-lain itu pembahasan selanjutnya setelah sosialisasi selesai. Target sosialisasi selesai bulan Desember. Nah, saya mau selesai, kita baru bahas yang selanjutnya. Sistem daerah dijalankan sama daerah, terserah sama daerah aja. Daerah nanti kan ada SK-nya. Enggak buat sekarang. Belum ya, untuk sekarang nanti dia terbentuk daerah, nanti daerah yang dijalankan. Daerah itu kan belum tentu efektif, Pak. Saya memang enggak pernah minta laporan ke daerah. Maksudnya tidak mewajibkan laporan ke daerah. Yang jelas nanti kegiatannya di-upload aja. Bisa ya. Dan tujuannya ini kan, sekali lagi tujuannya tolong menolong aja, Pak. Anda bergerak berarti Anda ada menolong orang, Anda tidak bergerak Anda tidak tolong orang. Tidak ada kewajiban laporan bahwa tidak ada target harus dapat sekian. Dan berapa yang misalnya nih, ada berapa orang? 20 orang lah anggaplah. Anggaplah di anggaplah untuk awal di Bukit Tinggi hanya ada 10 orang, anggaplah yang mau bergerak. 10 orang berarti bulan depan ada 1 juta. Betul enggak? Bulan depan ada 1 juta. Kalau satu orang 100.000 don itu, ya kan? Don itu berarti berapa? 2 biji sehari. 2 biji sehari kali 2.000, kan gitu ya? 100.000 lah saya. Ada yang don saya dengar, ada yang don 55 biji, ada yang don mengkausan mungkin sekitar 10 biji. Tokonya. Saya nggak bicara pokoknya sendiri, tokonya. Ya kan? Rata-rata 5 biji lah. Saya anggap 2 biji lah. Berarti bulan depan ada, akan ada 1 juta uang di sini. 1 juta tidak harus 500.000 buat orang. 1 juta berarti 200.000 lah untuk kawan. Tapi anak-anak yatim ini nanti didata. Kalau bulan depan meningkat ya dibantu dinaikin, ya kan gitu. Nanti di foto-foto, Pak. Di foto-foto, di upload, di sharing, tujuannya bukan untuk pamer. Tapi untuk mengajak teman-teman yang lain untuk tertarik. Karena kalau bukan karena kita share di Facebook, kita enggak ngumpul hari ini. Kan gitu. Tapi tujuan kita men-share adalah untuk supaya yang lain tertarik itu bisa sama-sama. Karena ini kegiatan ini adalah kegiatan untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sini. Bukan untuk saya di pusat, saya di pusat insya Allah bisa berpikir sendiri bagaimana cara mencari uang. Artinya saya pribadi terus terang kalau sampai kurang uang, main telepon udah. Bro, bantu bro. Insya Allah sekali telepon 200.000 mah dapat. Insya Allah saya punya banyak teman yang punya duit, yang kalau cuma 200.000 sekali telepon dikasih. Insya Allah. Artinya di pusat, alhamdulillah cukup. Kami harapan di pusat, harapan saya pribadi terus terang pengen banget punya anak yatim banyak. Pengen banget. Kalau cuma pakai kemampuan saya sendiri, ikhlas saya seberapa banyak. Ikhlas saya paling 3 orang udah kayak ikhlas keempat nih. Iya kan? Artinya seikhlas-ikhlasnya kita membantu anak yatim, paling 4 orang, 3 orang. Betul enggak? Tapi kalau kita pakai se-Indonesia, bayangkan apa? Dengan 1.000, 2.000, 2 kali don aja. Bagi 1.000, 2.000, 2.000, 2.000. Bisa sampai 1.000 anak yatim kalau semuanya bergerak. Cuman memang caranya ya kayak gini, harus didatengin, dijelasin. Saya Sulawesi udah habis bahasa kirinya.
Sumatera alhamdulillah kemarin di Sumatera Utara sudah beberapa cabang dekat sudah ada. Di Aceh 9 dekat berdiri. Di Aceh 9 dekat berdiri dan sudah bergerak. Dan sudah merasakan manfaat. Ada yang sakit sudah kita bantu. Ya kita berharap di sini enggak ada yang sakit. Tidak ada yang kebakaran. Tidak ada yang kecelakaan. Tapi kalaupun terjadi, paling tidak insya Allah ada yang bantu. Siapa yang bantu? Dekat lo kalian bantu. Dekat lo kalian nggak bisa bantu, teriak ke pusat, tolong bantuin dong, ini ada orang dekat. Nggak mungkin kita biarin, Pak. Nggak mungkin dibiarin, karena dekat ini tujuannya untuk bantu orang. Kita tidak ada orang yang dibantu dan kita diam-diam aja, berarti kan sudah tidak sesuai dengan tujuannya berdiri. Silakan tunjukkan saya di mana orang yang butuh kebutuhan dan kami tahu yang kita tidak bantu. Agar sesuai prosedur. Contoh, yang tidak sesuai prosedur. Sudah 2 hari ini saya dihubungi orang di mana dekat apa sih itu? Pandan adalah daerah hubungi saya. Bang, kami mengajukan proposal untuk bedah rumah karena kita memang sudah beberapa kali bedah rumah. Ya salah satu program kita juga bedah rumah. Kalau teman-teman punya tetangga tua, nenek-nenek, rumahnya reot, udah enggak layak untuk tinggal, lapor sama kita. Kita bedah rumahnya, jadi kan rumah baik. Alhamdulillah, bukan sedikit, sudah beberapa rumah kita bantu. Laporannya dari teknisi semua. Kita bedah rumahnya, enggak apa-apa. Nah, kemarin sudah 2 hari Pangandaran. Saya dapat laporan dari Pangandaran. Ada WA ini, inbox. Inbox di Facebook, inbox ke Yayasan Dekap, inbox ke saya, WA ke saya. Jawaban saya simpel. Mohon maaf, saya belum ada tim di sana. Kami membantu bayar survei. Kalau kami survei, bayar bantu, kami bantu. Dan kalau tanpa survei, saya enggak bantu. Paling tidak nggak ada orang saya yang saya percaya untuk bantu, tidak pernah saya. Kenapa? Karena ini pertanggung jawabannya uangnya orang. Ketika saya deal bantu, berarti saya sudah menyatakan komitmen saya untuk siap mencarikan uang. Jadi untuk membantu, kita bantu juga pakai prosedur. Contoh nanti tiba-tiba di sini ada yang bermasalah, maka saya akan dapat informasi dari dekat sini dulu. Kalau dekat sudah ada di sini, ada yang sakit di sini, saya nggak otomatis langsung bantu, tapi dekat lokal bantu, cek dulu kebenarannya. Ada yang sakit, cek kebenarannya. Dan yang kita bantu itu adalah benar-benar yang membutuhkan bantuan. Kalau teman-teman ternyata masih punya 2 toko, tiba-tiba ketabrak mobil, tapi tokonya masih jalan, ya nggak perlu dibantu. Yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kalau kita tidak bantu, nggak ada yang bantuin. Nah, itu yang kita bantu. Supaya efektif yang kita bantu.